Media sosial dihebohkan dengan video penggerbekan perselingkuhan kepala desa dengan seorang ibu guru sekolah dasar di Bumi Ayu, Kecamatan Kajoran, Magelang. Kejadian bermula dari kecurigaan sang suami dari guru SD tersebut yang menilai sang istri berubah beberapa bulan belakangan. Suami yang berinisial HW ini mengungkapkan jika rumah tangganya sudah tidak harmonis. Bahkan perubahan sikap sang istri membuat mereka pisah ranjang. Karena hal ini, HW akhirnya memutuskan untuk menyelidiki penyebab dari perubahan sikap sang istri. Benar saja apa yang ditakutkan HW, istrinya yang berinisial MFTK ini ternyata memiliki pria simpanan lain. Dan sosok pria tersebut merupakan kepala desa Bumi Ayu, Kecamatan Kajora berinisial BS. HW dalam penyelidikannya beberapa kali membuntuti dan mencari bukti dari hubungan gelap mereka berdua. Hingga pada malam pergantian tahun baru 2023, kedua pasangan yang selingkuh ini kedapatan sedang indehoy di sebuah hotel di kawasan Ayah, Kebumen. Dengan bantuan polsek setempat, HW menangkap Basa istrinya bersama selingkuhan. Keduanya tak bisa berkutik ketika HW dan polisi masuk ke kamar mereka. Gracias.